Baik ya, kita perhatikan. Kita diberikan soal sebagai berikut. Ya, jika akar 75 dikurangi akar 48 itu sama dengan akar X, maka berapakah X kuadrat? Di sini disiapkan empat alternatif jawab yang pertama adalah A, yang kedua B, yang kedua C, yang ketiga D, yang masing-masing adalah 3, 9, 12, dan 37. Untuk menyelesaikan ini, maka kita perhatikan hal-hal sebagai berikut. Di sini, akar 75 dikurangi akar 48. Kita harus berpikir kemana kita melangkah supaya bilangan yang ada di bawah tanda akar ini sama. Nah, untuk itu, maka kita mulai dari sini. Akar 75 dikurangi ini soalnya akar 48 ini ya sama dengan akar dari 75 itu adalah 25 kali 3 Itu 25 kali 3 Kemudian 48 adalah 16 kali 3 16 kali 3 Nah sekarang kita tinggal menyelesaikan ini dua, Akar 25 kali 3 Dikurangi akar 16 kali 3 Maka ini akan kita dapatkan akar 25 itu adalah 5 pangkat 2 kemudian kali 3 ini pangkat 2 ya kemudian dikurangi 16 16 adalah 4 kuadrat kali 3 nah kita tinggal memperhatikan bentuk baru ini akar 5 dari 2 ulangi akar dari 5 pangkat 2 kali 3 dikurangi akar 4 kuadrat kali 3. Nah, sesudah itu kita akan berjalan begini. Akar 5 ulangi akar 5 kuadrat dikalikan 3 ini akar 5-nya itu bisa dikeluarkan dari dalam tanda akar Demikian juga yang sebelah kanan Ini 4 kuadrat Akar dari 4 kuadrat kali 3 Ini pun 4 nya itu bisa dikeluarkan dari tanda akar Nah, kalau kita akan mencari cara, cara lain Juga bisa begini Bahwa akar 5 kuadrat kali akar 3 itu sama dengan akar 5 kuadrat kali akar 3. Itu juga boleh seperti begitu. Seperti begitu. Atau kita akan mulai ke sana juga bisa yaitu menjadi akar 5 kuadrat kali akar 3 dikurangi akar 4 kuadrat kali akar 3. Nah, seperti itu juga boleh. Ya, boleh. Nah, sekarang kita perhatikan bagian yang ini. Bagian yang akar 5 kuadrat. Ini ini pangkatnya sudah dua sama sehingga kita bisa silang ini akarnya tidak ada, akarnya ini pangkatnya tidak ada menjadi 5 kali akar 3 atau 5 akar 3. Kemudian yang ini juga sama akar 4 kuadrat ini pangkat akarnya 2 di sini 4 nya pangkat 2 sehingga ini bisa disilang menjadi 4 kali akar 3 Nah kalau sudah begitu kita bisa melihat ini bahwa 5 akar 3 dikurangi 4 akar 3 5 akar 3 dikurangi 4 akar 3 5 buah akar 3 Dikurangi empat buah akar tiga, itu kan menjadi satu buah akar tiga, atau kita tulis akar tiga lagi satu buah akar tiga. Nah, satu buah akar tiga ini yang sama dengan akar x. Nah, begitu ya? Begitu, ini <tuh> sama dengan akar x. Ini juga sama dengan akar. X Ini juga sama dengan akar X Nah ini juga sama dengan akar dari X Nah kita sudah jelas sekarang Kalau akar 3 itu sama dengan akar X Maka tentu saja Ya kan X nya itu sama dengan 3 Kita sudah dapatkan bahwa X nya sama dengan 3 Nah sekarang kalau kita sudah dapatkan X-nya sama dengan 3, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah X kuadratnya. Yang ditanyakan X kuadratnya. Sehingga kita tinggal mengkuadratkan X ini. Yang X ini adalah 3. Jadi kalau begitu, X kuadratnya, ya, X kuadratnya sama dengan 3 kuadrat. Yang 3 kuadrat ini adalah 3 kali 3 yang ini sama dengan 9 gitu ya jadi kita ulang kita dapatkan X kuadratnya itu 3 kuadrat yaitu 9 nah dari alternatif jawab tadi yang disiapkan A3 B9 C12 D37 Ternyata yang benar adalah yang B yaitu 9. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat karena Anda semua. Hebat.